Halo. Hai. Halo teman-teman. Halo teman-teman kakak-kakak adik-adik. Karena ngoni sobo uni in video baru mau uni kan. Iya, jadi di video ini terang aja bercerita tentang kita ada ikut lomba KSM. Kalau menurut itu KSM itu apa? Itu kompetisi sains madrasah dan ini masih tingkat kabupaten kota. Jadi ini masih di Kota Bitung untuk TP Provinsi di Manado dan nasional akan diadakan di Sulawesi Utara. Jadi di Manado. Jadi bawa ini join video dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with us, I Will Production. Sebelumnya terima kasih untuk Rizky Tirai yang sudah menjadi kameramen kami. Nah, sekarang kita lagi di event kompetisi sains madrasah tingkat Kota Bitung yang dilaksanakan di Madrasah Bidaiyah Negeri Kota Bitung di belakang sini. Jadi sekarang lagi proses lagi upacara untuk pembukaan kegiatan KSM dan ini diikuti oleh madrasah-madrasah tentunya dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada Madrasah Sanawiyah dan juga ada Madrasah Aliyah. Kita lihat-lihat dulu kegiatannya seperti apa, terus mungkin nanti setelah ini akan langsung ke kelas untuk mengerjakan soal-soal nanti. Ya, kita doakan yang terbaik. Ada juga dari putusan dari adik-adik santri Arafah, semoga sukses untuk kegiatannya, semoga berjalan lancar sampai seterusnya. Hopefully for you, so ayo kita lihat, let's go. Sekarang sudah selesai upacara dan kita sudah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung dan kita akan tanya-tanya sedikit. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, siap-siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang diikuti oleh berapa madrasah? Ini semua madrasah yang ada di Kota Bitung dari semua kota ini. Ada TI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Seluruh mata pelajaran. Ada. Dan semua mata pelajaran yang menguji lembaga. Kita akan berusaha untuk menghitung juara harapan-harapan mungkin. Ya, harapan selain pengawas yang sudah ditetapkan di setiap ruangan, mereka bisa semua dikatakan meninggalkan area pembelajaran. Pendidikan meningkatkan mutu bagi sahabat prestasi untuk madrasah ini. Sekarang sudah hebat. Terima kasih. Sekarang masuk ke ruang multimedia. Sudah dimulai lomba KSM-nya. Semua peserta sekarang sudah di dalam kelas. Yang tadinya rame sekarang sudah sini. Subscribe, subscribe. Subscribe ke Rizky. Pas video, bilang hai. Hai, Dek. Hai. Pada bubar anak-anaknya dan kita tinggal tunggu pemeriksaan, semoga ada yang lanjut dari harapan juga ya, bisa lebih besar. Ada 4 teman dan untuk alianya ada berapa aku nggak tahu, cuman kita udah kelar tadi. Yang IPS ada perwakilan dari Arafah 4 orang, IPA 3 orang, IPA 3 orang sama matematika 4. Ini juga teman aku, dia ikut TPS. Dan kemarin kan di video Arafah Bitung TV itu ada untuk kesiapan KSM, tapi dia nggak ada karena lagi ada bertugas kan. Ini nih Samit yang kemarin juga ada di Arafah Bitung TV. Tidak lama, cuma berapa lembar. Sini tuh. Terus Ibu Rif. Nah ini Uci Usman. Ibu Rima. Ya, ikut lomba matematika. Ya ini ibu penepik kita yang tersimpan. Masa itu bu. Jangan subscribe. Jangan dulu bu. Jadi, like yang terbanyak. Kita dapat nasi kota. Ini orang Bayi Huang. Ini juga IPS. Ini IPS, ini Bayi Bapak IPA. Matematika. Mereka berdua dari penentah. Dewa ini Dewa. Nur ya, ini Dewa punya Ibu Nur Islamnya. Oh, kenapa ada lagi teman dari sekolah sebelah dari MDS PSA? Gimana matematika dia? Ini dia itu dia juga ikut
IPS di seruangan sama aku. Sekelas. Ibu Maria Usma, IPS. Dan dia udah banyak pengalaman untuk mengikuti lomba, terutama untuk di lomba. Ya! Oke okay, guys, thank you for watching lagi. Can we thank you for watching? Thank you for watching. Thank you for watching. Seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih menggerakkan tangan kanan saya untuk menggerakkan pensil, membulatkan kolom yang menjadi jawaban sebenarnya. Jadi, ada peluang enggak? Dari semua yang saya alami tadi, saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang telah menjadi, yang telah saya kerahkan, mulai dari pengetahuan, semangat dalam berharap kepada Allah, semoga mendapatkan hasil yang sangat sangat memuaskan. Terima kasih.